Ini Griani. Ayo, teman-teman semua ayo. Ya. Ya, pertemuan ini pertemuan apa istilah Bang Badudin, silaturahim politik, komunikasi politik, yang intinya saya mengajak Partai Golkar bergabung dalam koalisi besar. Kalau kemarin ada istilah tertata, tapi ini juga kan belum apa istilahnya, belum semuanya rata-rata belum mendapatkan restu secara resmi dari DPP. Sama posisinya juga dengan yang lainnya, termasuk PKS. PKS juga saya sudah berkomunikasi informal ya, masih informal. Dalam waktu dekat saya akan komunikasi formal dengan PKS. Yang namanya komunikasi, yang namanya silaturahim kepada siapapun. Ya termasuk misalnya Gerindra PDIP yang sudah mengumumkan pasangan calonnya, saya juga harus berkomunikasi. Karena ini juga yang saya dengar juga belum final. Di Golkar ada Pak Barabi sendiri. Ini akan kemungkinan nanti. Yakin Barabi. Ya, ini tidak menjadi hambatan ya. Saya katakan tadi bahwa Partai Golkar ini kan 5 kursi. Kita harus mencari tambahan untuk di Desa Aman 5 kursi lagi. Ya, nah 5 kursi ini yang penting DPP partai yang akan bergabung ini mengeluarkan SK calon wali kota, yaitu dalam hal ini nama saya. Kalau sudah firm itu, silahkan nanti partai yang berkoalisi membicarakan siapa calon wakil wali kotanya. Seperti itu. Tadi Pak Kiai menyebutkan beberapa kriteria, chemistry seperti apa sih yang diinginkan oleh Pak? Ya, istilah chemistry ini yang saya pahami di dunia akademisi dalam komunikasi itu istilah chemistry adalah yang pertama harus dasarkan kepada pemahaman. Ya, pemahaman yang sama yang akan memunculkan persepsi. Nah, persepsi ini nanti yang kemudian kapasitas. Kalau ada persepsi tentang masalah politik, persepsi tentang masalah kerja-kerja pemerintahan, ini harus ada pemahaman itu tadi. Yang sempat viral itu, yang bupati yang sudah dilantik, dia ngomong, nyesel saya jadi bupati. Gitu. Ya, karena dia nggak paham tentang masalah birokrasi, tentang masalah pemerintahan, cuman gara-gara gaji. Gitu. Ya, cuman gara-gara gaji waktu itu sedang viral. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Kita harus paham. Nah, nanti pemahaman inilah yang memunculkan integritas. Kalau soal masalah isitas bisa kita atur, ya. Tapi itu bukan segala-galanya. Ya, yang segala-galanya tadi masalah chemistry. Chemistry tadi pemahaman, integritas, kapasitas itu yang akan kita butuhkan. Dan seperti kalau Pak Kiai melihat Pak Farabik bagaimana? Kenapa? Sudah. Saya kan kenal beliau baru-baru saja. Ya, dulu memang saya kenal beliau sebagai seorang dokter profesional, bapaknya seorang tokoh yang diperhitungkan masyarakat, ya, baru sebatas itu. Dan memang perlu pendalaman. Kalau dari sisi beberapa diskusi, kita di abang ke rumah saya, dan kita bertemu, kalau dari sisi pemahaman ini merupakan sebuah dasar. Jadi sebuah dasar untuk bisa kita lanjutkan tentang masalah hubungan komunikasi. Tidak menutup kemungkinan, dengan siapapun. Iya. Penegasan partai mana saja juga. Saya rasa semuanya berimbang ya. Berimbang maksudnya baru pada tataran komunikasi di DPD. Memang ada satu partai misalnya PAN, saya dipertemukan dengan ketua umum PAN, tetapi itu belum merupakan sebuah keputusan lembaga institusi partai politik yang namanya PAN seperti itu. Ada Demokrat katanya sudah mengusulkan, tapi belum ada keputusan. P3, ya, PKB, ya. Dalam waktu sekarang PR Golkar, dalam waktu dekat saya akan komunikasi dengan PKS dan juga Gerindra dan PDIP. Tapi di garis bawah siap ketika nanti disandingi oleh Pak Farabi. Dengan siapapun siap. Ya, saya pengalaman ini yang ketiga kalinya, pasti yang terjadi pasangan itu di last minute. Selalu gitu. Ya, pernah bahkan 1 jam sebelum penutupan pendaftaran. Koalisi besar bagaimana, Pak? Kenapa? Koalisi besar bagaimana? Tadi maksud saya sebesar-besarnya partai politik yang bergabung dalam koalisi ini.
Kalau persyaratan memang hanya 10 untuk menjadi pasangan calon. Tapi dalam pengalaman saya, kita perlu sebesar-besarnya agar kita bisa kerjasama, melancarkan, memuluskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti itu. Okay. Jangan lupa subscribe ya!